Hai, gue Max di sini. Kali ini gue ingin berbagi tips tentang bagaimana cara mengubah ukuran desktop icon ataupun shortcut di Windows 11 kita. Nah, di sini untuk desktop icon ataupun shortcutnya di Windows 11 saya, dia ukurannya sangat besar. Kita akan coba atur menjadi lebih kecil ataupun yang medium. Caranya seperti apa? Di sini gampang banget. Tinggal kita klik kanan pada bagian desktop yang kosong seperti ini. Kita klik kanan, muncul opsi kan? Selanjutnya kita klik yang view. Nah, di sini saya menggunakan yang large icon. Untuk memperkecil kita pilih yang bawahnya. Nah, dia terpilih yang kecil ataupun yang medium. Kemudian kita juga masih dapat memperkecil lagi. Kita klik kanan lagi, masuk ke view, kemudian kita pilih yang small icon. Dia untuk paling kecilnya segini. Nah, ini gampang banget. Sini klik kanan pada area desktop yang kosong, masuk ke view, pilih yang large, medium, ataupun small icon. Dan kurang lebihnya sih seperti itu tentang cara mengatur ukuran dari desktop icon di Windows 11 kita. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila masih kurang jelas atau mau ada hal lain yang ingin sobat sampaikan, silakan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.